Hai guys, balik lagi channel aku, Besti Nursan. Oke guys, seperti janji aku bahwa aku akan hadir setiap hari di tengah-tengah kalian. Dan video hari ini adalah aku bakal reviewkan satu produk ya. Hari ini tuh aku pengen review banget tentang satu produk, yaitu Garnier. Yang konon ceritanya di zaman ini, di era ini, banyak banget di antara kita kaum wanita itu banyak mengalami noda hitam, bintik hitam, flek hitam ya. Dan di sini aku bakal reviewkan, atau review ini cocok banget, atau apa ya, pengalaman pribadi aku sendiri memakai satu produk ini. Di sini aku memakai Garnier guys, Garnier yang Bright Complete ya, yang Bright Complete Serum, dari cream serum ya. Jadi pasti tahu semua lah ya kemasannya seperti ini tuh. Aku pakai ini. Satu tahun yang lalu aku tuh mengalami flek hitam yang sangat lumayan parah sih ya, berawal dari aku nggak pernah pakai sunscreen. Nah kemudian banyak bintik-bintik hitam di wajah, nggak langsung menjadi flek hitam itu nggak guys, awalnya itu bintik-bintik doang kayak gitu. Dan kemudian lama kelamaan menjadi parah karena aku nggak hiraukan, aku biarkan, ternyata menjadi subur dan akhirnya memenuhi pipi aku di sebelah sini juga. Kedua pipi aku tuh banyak fleknya, terutama yang di bagian ini. Nah setelah aku cari-cari tahu, searching kemana-kemana, aku nemuin produk ini. Jadi sebelumnya aku belum pernah pakai produk ini. Jadi aku akan mencoba dan ini aku sharekan ke kalian sesuai dengan pengalaman aku memakai Bright Complete dari Garnier ya. Yang ini adalah mengandung vitamin C dan klaimnya adalah sudah ada SPF-nya 36 ya. Aku baru beli karena aku sudah cocok banget memakai ini, dan ini aku tadi baru beli dan ini aku akan buka dulu ya. Aku akan buka dulu box-nya ya. Nah, dan seperti ini. Seperti ini guys. Nah guys, di sini aku udah ada dua ya, dua jenis. Jadi ini yang cream serum, ini yang serumnya. Kedua-duanya adalah Bright Complete ya. Jadi ini untuk day cream ya. Jadi aku kebiasaannya aku pakaikan ini di siang hari dan ini di malam hari. Kenapa aku pakai dua-duanya ini, sebenarnya sama, tapi aku pakaikan di malam hari dengan serumnya. Untuk siang hari aku pakaikan yang creamnya. Karena menurut aku, tapi ini menurut aku ya, pengalaman aku sendiri, aku pakai yang cream ini lebih cenderung cocok. Karena kenapa? Aku nggak perlu pakai lagi yang namanya sunscreen. Karena di sini udah ada kandungan SPF 36-nya. Jadi kalau ini kan nggak ada ya, kalau pakai serum ini harus pakai sunscreen sendiri. Jadi aku lebih memilih ini untuk siang dan ini untuk malam. Sebenarnya ada untuk malamnya guys, serum untuk malamnya dari Garnier juga. Tapi aku nggak cocok dengan pakai serum yang malamnya. Jadi timbul jerawat kayak gitu. Pemakaian pertama, keduanya langsung jerawat itu muncul banyak. Jadi aku lebih memilih memakai di siang hari itu untuk pakaikan day cream-nya, aku pakai serum krimnya. Dan di malam hari setelah skincare rutin, aku pakaikan dengan Bright Complete Serum yang ini. Yang ini loh guys, yang tetes ini. Nah, yang seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi aku pakai yang ini ya. Sebenarnya sama aja, cuman bedanya ini tuh ada kandungan 36 SPF-nya, dan juga ini juga sama sebenarnya, cuman aku nggak pedulikan itulah. Yang jelas aku cocoknya seperti ini. Untuk kalian bisa pilih salah satu aja. Kalau kalian cocok dengan toner malamnya, kalian juga boleh pakai toner malamnya aja. Dan ini tuh sangat bagus banget. Di sini klaimnya memang benar ya. Katanya itu bisa memudarkan noda hitam di hari ketiga ya. Di hari ketiga. Mana ya? Di sini ya. Klaimnya itu bisa memudarkan warna hitam atau flek hitam itu di hari ketiga. Jadi dalam 3 hari pemakaian tuh aku memang benar-benar ngerasain flek aku tuh agak menipis kayak gitu guys. Dengan pemakaian 3 hari ini benar, ini swear aku nggak bohong, benar pemakaian ini aku cocok. Dan sehingganya setelah aku memakai untuk beberapa bulan ya, 3-4 bulan kayak gitu, wajah aku tuh fleknya benar-benar menipis dan kemudian tuh hilang. Memang bagus banget. Ini menurut aku, nah teksturnya seperti ini guys. Seperti ini ya. Jadi putih banget dan aku merasa dipakai itu enak banget, enggak lengket, enggak yang kata ngedempul-ngedempul kayak gitu, enggak. Dan teksturnya itu ringan banget, sekali dioles itu kayak gimana ya, aku bakal kasih tahu kan, kayak gini nih. Nah, kayak gini ya di tangan aku nih, kayak gini teksturnya, dan dioles itu kayak gini, hasilnya tuh kayak gini. Jadi bagus banget, langsung ngeset dia itu, warnanya langsung ngeset seperti ini, jadi putih. Jadi wajah kita itu tampak lebih putih kayak gitu. Jadi setiap hari kita rutin memakaikan di pagi hari ya, karena ini aku pakaikan untuk day cream, karena klaimnya juga bisa untuk day cream. Dan sebenarnya day cream untuk wajah kalian yang fleknya banyak itu sangat bagus banget, ngebantu banget. Nah, seperti ini tuh ngesetnya bagus, dan ini tidak berminyak dan juga tidak ngedempul, jadi teksturnya itu ringan. Jadi emang bener ya, klaimnya di sini bisa mencerahkan, memutihkan, dan bisa memudarkan flek hitam secara baik. Nah, bener banget, itu yang aku rasain. Jadi selama pemakaian ini,
dan yang teksturnya seperti ini. Ini tuh nggak lengket, benar-benar nggak lengket dan enak banget pokoknya, teksturnya ringan. Jadi makanya itu aku cocok banget dengan pemakaian Garnier ini untuk menghilangkan bintik hitam di wajah aku atau yang sudah menjadi flat yang tebel. Jadi dari pemakaian Garnier ini memang benar-benar wajah aku menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan untuk malam harinya guys, aku pakaikan yang serumnya yang ini sama sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa aku pakai serum malam itu nggak cocok dan aku lebih cocok memakai yang ini. Sebenarnya ini untuk siang hari juga bisa, sebenarnya untuk siang hari ya, tapi aku pakaikan di malam hari aja dan itu hasilnya juga lebih bagus. Setiap malam aku tuh pakai ini ya, pemakaian skincare rutin dulu, kemudian pakai toner ya, sudah dicuci pakai toner, udah pakai toner aku pakai moisturizer guys, dan pakai moisturizer lalu nggak pakai krim malam, cuman pakai serum ini aja setiap malam. Itu juga bagus banget loh, di pagi hari itu wajahnya itu kayak apa ya, cerah kayak gitu, jadi nggak ada wajah ngantuk, wajah lusuh kayak wajah bangun tidur gitu, nggak ada. Ini benar-benar mencerahkan kulit wajah dan bisa mengangkat warna hitam yang ada di wajah. Bener guys, aku satu malam sekali lupa ketiduran nggak pakai, di pagi harinya itu beda banget, wajah itu kusut lusuh, padahal cuma lupa sekali aja nggak pakai. Jadi itu perbedaannya, bener-bener berbeda. Jadi buat kalian wajib banget loh mencoba ini ya. Jadi antara satu sih, boleh pilih salah satu. Kalau nggak mau punya dua-duanya, ya salah satu ini aja nggak masalah. Jadi untuk irit-irit dan kita bisa cantik juga, irit-irit satu aja, salah satu ini kalian pilih. Nah nanti kalau ini kan juga bisa dipakai siang hari sebenarnya, tambahkan aja dengan SPF kalau SPF-nya kurang ya. Jadi aku kebiasaanku memakai Garnier itu seperti itu aja, benar-benar cocok. Jadi flek hitam aku tuh hilang dalam pemakaian 8 bulan. Ya jelas 8 bulan hilang itu udah happy banget, karena aku mempunyai flek hitam itu adalah 2 tahun kecerobohan aku dalam merawat kulit wajah yang aku gak begitu, waktu itu gak begitu apa ya, peduli dengan skincare rutin kayak gitu. Jadi aku tuh benar-benar ini pengalaman yang sangat baik banget setelah aku pakai 8 bulan aja dengan Bright Complete krim serum dari Garnier ini. Wajah aku bisa terangkat, bisa menjadi, maksudnya bukan wajah terangkat, fleknya itu bisa terangkat hilang, itu udah happy banget. Ini benar-benar amazing, aku benar-benar love it ini banget guys. So buat kalian semua, kalau mau mencoba dari produk Garnier ini, dari serum ini, benar-benar bagus. Dan untuk pemakaiannya juga irit banget kok guys, ini beli aku 85.000 ya, ini aku bisa pakai 3 bulan deh, karena aku pakainya kan di pagi hari ya untuk day cream itu. Jadi aku juga hemat dengan yang namanya sunscreen. Sunscreen kan wajib banget ya. Jadi dengan pemakaian Bright Complete serum cream ini untuk aku jadikan day cream, jadi kantong pengeluaran untuk sunscreen itu jadi hemat. Dan hasil juga luar biasa, 85.000 bisa dipakai 3 bulan. Aku nggak di endorse ya, aku bukan endorse di sini, aku tidak di endorse dari Garnier, tapi ini adalah pengalaman pribadi aku yang ini sangat wonderful banget menurut aku. Dengan pemakaian krim yang murah hanya 85.000 aja, aku bisa selamat dari yang namanya flek hitam menahun. Jadi ini kan suatu wonderful banget buat aku ya, pengalaman yang sangat berharga. Jadi buat kalian kalau ingin cantik, jangan pelit-pelit untuk membeli atau memiliki krim itu yang benar-benar memang bisa untuk membuat flek hitam kita itu hilang. Dan yang jelas kalau fleknya hitam, kita kan menjadi cantik, bisa wajah itu bisa glowing dan kinclong, itu sudah bonusnya ya. Nah kemudian untuk pemakaian yang serumnya ini guys, aku pakaikan di malam hari itu juga cuman nggak perlu banyak-banyak sih, cuman satu tetes untuk pipi sebelah, satu tetes untuk sebelahnya lagi sini dan sini kayak gitu ya. Kemudian langsung dioles aja ke seluruhnya, jadi nggak perlu tebel-tebel. Selain boros juga, fungsinya itu akan berkurang. Kalau tebel-tebel itu kan overdosis, jadi justru nggak bekerja dengan maksimal ke wajah kita. Jadi kalau tebel-tebel itu justru pemakaian apapun itu nggak bagus hasilnya, malah tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Jadi pakaikan secukupnya, yaitu tadi hanya setetes aja hitam kayak gini, terus setetes sebelah kiri, setetes sebelah kanan kayak gitu aja aku tiap harinya, tiap malam ya. Jadi buat kalian yang cocok untuk pakai serum yang Garnier yang malam hari ya, boleh pakai serum malam harinya, tapi aku di sini lagi nggak ada karena aku memang nggak cocok. Jadi yang cocok aku adalah ini, sebenarnya sama, cuman beda ini serum yang cair, ini yang serum yang krim. Jadi keduanya adalah fungsinya sama aja, cuman aku pakaikan di malam hari, tapi ternyata hasilnya lebih bagus juga. Jadi nggak masalah dong, selama kita pakai produk nggak terjadi kulit wajah yang ekstrim kan. Jadi kita bisa langsung tahu, oh kalau krim ini pakaikan di siang sebenarnya bagus, oh ini aku pakaikan di malam hari justru bagusnya itu luar biasa menurut aku. Karena apa ya, di pagi hari bangun tidur ini nggak kerasa kalau bangun tidur wajah kita itu fresh, cerah, putih, segar kayak gitu loh, nggak ada wajah ngantuk-ngantuk gitu. Ini beneran, jadi ini adalah suatu pengalaman pribadi aku yang sangat amazing banget, yang luar biasa, pemakaian Bright Complete Cream Serum dan Bright Complete Serumnya ini. Jadi ini aku thank you banget pokoknya, aku bisa selamat dari wajah beruntusan, jerawatan, flek hitam. Dan aku bisa selamat ya, wajah aku itu bisa selamat dari yang namanya flek hitam yang menahun, udah setebal aspal, udah setebal kerak panci, itu bisa seperti ini. Aku rutin pakai Garnier ini, ternyata bagus banget untuk kulit wajah aku. Tapi belum tentu juga sih bagus di kulit wajah kalian. So maka itu kalian harus bisa tahu, bisa melihat video ini. Dan kalau kalian misalnya pemakai Garnier, yang jelas kalian juga udah tahu dong apa manfaat dari Bright Complete
cream serum ini atau yang serumnya itu pasti udah tahu. Tapi ada juga yang belum tahu, mungkin kalian itu udah lelah dengan wajah hitam dekil kumel atau flek hitam yang gak pernah bisa hilang. Kalian boleh pakaikan atau kalian boleh mencoba Garnier Dry Complete Serum atau Garnier yang serumnya ini. Sama aja, yang ini berbentuk serum, ini berbentuk cream, kayak gitu aja bedanya. Dan ini benar-benar luar biasa. So, buat kalian bisa mencobanya di rumah. Dan buat kalian yang ingin banget memiliki fleknya itu hilang, cepat-cepat pastikan kalian itu membeli Dry Complete Cream Serum seperti ini, awet banget dan hasilnya bagus banget. So, segini aja review aku tentang Garnier ini guys ya. Semoga kalian itu bisa mencoba dengan memakai krimnya ataupun serumnya, itu sama aja. Yang jelas buat kalian semua yang memiliki wajahnya itu banyak flek, coba pakai krim atau serumnya dari Garnier ini. Jadi inilah, ini adalah sesuai dengan pribadi aku, share tentang pengalaman pribadi aku selama memakai Dry Complete Serum ini. Oke guys, so sampai di sini aja ya review aku hari ini. Semoga review ini bisa kalian saring dan kalian terapkan sendiri jika kalian ingin memiliki kulit wajah yang putih bersih tanpa noda hitam dengan memakai satu produk dari Garnier seperti ini. Oke guys, jika suka dengan video ini silahkan tinggalkan like dan subscribe pada channel ini, dan kemudian tonton juga video-video aku yang lainnya guys, karena setiap hari aku bakal upload video terbaru buat kalian. Oke guys, thank you for watching, see you on my next video. Bye-bye.